Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Dapur Gaptek bersama saya Prima Wibawa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar akun pembelajaran belajar ID Kemdikbud, bagaimana kita menggunakan atau lebih tepatnya mengoptimalkan akun belajar ID ini untuk pembelajaran. Dengan menggunakan berbagai platform yang disediakan oleh Google, kita langsung saja. Namun, sebelum kita mulai, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dapur Gaptek untuk subscribe, karena kita akan banyak membahas seputar pembahasan platform pendidikan. Dalam hal ini, Google Workspace. Kali ini kita akan bahas, mudah-mudahan bisa mengupas fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan yang disediakan oleh Google Drive. Nah, Google Drive ini, alat ataupun platform untuk penyimpanan data, ya, ini bisa simpan bagikan, kemudian kita juga bisa berkolaborasi, dan untuk mengaksesnya pun kita bisa menggunakan perangkat handphone atau. PC atau laptop begitu, dan dimanapun kita bisa mengakses, ya tentunya asal terkoneksi dengan internet. Dan fitur yang terbaru, nanti kita akan bahas detailnya, bahkan bisa secara offline, ya, asalkan filenya sudah disetting untuk bisa dibuka secara offline. Nah, kita mulai saja. Bagaimana cara membuka Google Drive? silakan buka new tab ataupun tab baru di Google Chrome. Ada beberapa cara untuk membuka Google Drive. Yang pertama dengan mengetikkan URL ya. Atau bisa mencari di sini Google Drive begitu. Kemudian akan muncul. Nah ini kita klik. Ya. Atau kita bisa mengetikkan sini alamatnya adalah drive.google.com nah, Kalau teman-teman, bapak, ibu sudah login Dengan cara yang sudah didemokan sebelumnya Silahkan dicek di link videonya Jadi sudah langsung masuk tanpa harus kita login lagi Dengan memasukkan user dan password nah, Tandanya apa? Tandanya di pojok kanan atas Foto profil akun belajar ID kita muncul, ya. Ini tandanya kita sudah login, ya, atau menggunakan akun di Google Chrome. Sehingga, ketika membuka aplikasi-aplikasi lainnya, itu secara otomatis sudah masuk, ya. Jadi, seperti itu. Jadi, cara yang pertama seperti tadi, ya, kita memasukkan URL. Kemudian cara yang kedua, kita bisa juga melihat di sini ada titik 9 ya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih drive. Oke, sama, langsung masuk ke Google Drive kita. Kemudian cara yang lainnya lagi, kita bisa mengklik bookmark ya, yang sudah kita tandai di sini. Klik saja begitu. Kemudian juga langsung bisa masuk ke Google Drive kita. Nah, itu beberapa cara tentang bagaimana cara akses Google Drive dari PC. Nah, bagaimana cara akses di handphone? Ya, tentunya harus download terlebih dahulu aplikasi Google Drive di Play Store. Oke. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana kita mulai mengenal apa saja fitur-fitur yang ada di Google Drive? Namun, sebelumnya, untuk memudahkan kita memudahkan Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman semua, kita coba rubah untuk tampilan bahasanya ke Bahasa Indonesia. Ya, memang di antara mungkin teman-teman ada yang nyaman dengan Bahasa Inggris. Tapi untuk lebih memudahkan karena ini adalah pemaparan atau pembahasan ya agar mudah dipahami oleh semua, kita coba merubah bagaimana tampilannya menjadi bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman bisa lihat di kursor ini. Nah, di sini ada setting. Kemudian kita klik Kemudian kita setting. Nah, kemudian di sini ada language. Change language settings. Nah, ini kita klik. Kemudian kita rubah dari English ke bahasa Indonesia. Kita ketikkan saja Indo Indonesia. Kita select, oke. Okay. Ya. Kemudian kita kembali lagi, kemudian kita refresh. Nah, tampilannya sudah berbahasa Indonesia, seperti ini, ya. Oke. Okay. Kita akan mulai me mengenal apa saja fitur-fitur yang ada di Google Drive. Yang pertama, kelebihan daripada Google Drive ini dengan menggunakan akun belajar ID. Tentunya, batasan untuk penyimpanan datanya menjadi tidak terbatas. Ya. Nah, itu salah satu kelebihannya. Jadi, kita bisa menyimpan file-file. Pembelajaran ya, ataupun personal mungkin yang ada kaitannya dengan tugas-tugas uh, di sekolah ya, itu di Google Drive dengan tanpa batas. Ya, itu paket premium yang kita dapatkan dari akun pembelajaran Belajar ID. Oke, nah di Google Drive ini ini masih kosong ya. Yang pertama di sini ada prioritas prioritas ini adalah tempat untuk membuat semacam ruang kerja ya. Ruang kerja ketika kita fokus mengerjakan satu pekerjaan misalnya kepanitiaan misalnya ya. Kepanitiaan itu mengolah soal, ada banyak sekali soal-soal. Dan tentunya di Google Drive ini akan banyak sekali data nanti kalau ini sudah terisi akan kebingungan nanti kita mencarinya meskipun dengan teknologinya nanti kita akan mudah mencari file-file ya yang lama ataupun yang baru begitu tapi dengan adanya ruang kerja ini kita bisa lebih fokus nah sebagai contohnya karena saya sudah menggunakan Google Workspace ya yang sebelumnya Jesuit for Education itu di sekolah sebelum belajar ID jadi mungkin ini sebagai contoh saja Nah, seperti ini prioritas ya. di tampilannya misalkan kita akan kontrol guru tentang laporan-laporan. Ya. Karena kita belajar dari, kita buat ruang kerja untuk mengkontrol guru misalnya seperti itu. Kontrol siswa isinya daftar hadir siswa misalnya. Kemudian, kalau teman-teman operator sekolah mungkin juga bisa ya. Kita buat ruang kerja sebagai operator apa saja. Kemudian, jika mendekati ujian, misalnya kita e, berkolaborasi dengan bapak ibu guru, ya, membagikan soal-soal yang sudah dibuat. Nah, kemudian sebagai editor, ya, editor soalnya, maka untuk memudahkan kita bisa kumpulkan soal-soal ya, itu di ruang kerja tersendiri. Ya, maksimal datanya ataupun maksimal file yang bisa ditampung di ruang kerja ini adalah 25 file ataupun 25 contohnya misalkan ini yang terakhir nah, ini 25 dari batas 25 file kita bisa membuat mengumpulkan file-file yang sedang kita fokus mengerjakan ini selama se, sebanyak 25 file seperti itu. Kemudian dari prioritas ini, kita bisa membuat ruang kerja ini sebanyak 8 ruang kerja ya. Jadi ini sudah maksimum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini tidak <tid> tidak bisa membuat lagi. Oke. Okay nah di sini juga ada ruang kerja yang disembunyikan ya. oke jadi seperti itu untuk fitur ruang kerja di Google Drive nah di atas di sini ada prioritas ini akan menampilkan file-file yang terbaru ya yang sistem menganggap bahwa ini menjadi prioritas karena kita sering membuka file ini. Ini secara otomatis akan muncul di sini untuk memudahkan kita mencari file yang baru saja dibuka. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke tampilan Google Drive belajar ID. Jadi, ini fungsinya prioritas. Nah, bagaimana cara membuat ruang kerja? Ini misalnya masih kosong, tentunya sebelum membuat ruang kerja file di drive saya ini sudah ada katakan begitu kita bisa memilih file-file apa yang akan kita masukkan ke ruang kerja tapi untuk membuat ruang kerja kita juga bisa langsung buat saja klik buat ruang kerja kemudian kita beri nama contohnya misalkan eh, RPP ya RPP B kelas 10 misalnya. sorry. Nah, misalnya seperti ini. What? Nah, kemudian di sini baru tambahkan file. Nah, karena di sini masih kosong drive-nya, jadi terdeteksi hanya satu file yang di-share oleh kita yang lain ya. Trap saya kosong dibagikan kepada saya ada satu file kemudian baru juga tidak ada ya. jadi untuk menambahkan tinggal klik saja seperti itu kemudian di bawah sisipkan nah, seperti itu jadi sudah ada satu file di RPP kelas 10 misalnya seperti itu. untuk menambahkan kita tambahkan file di disini cari file yang lainnya. maka di sini sudah ada satu ruang kerja. untuk membuat ruang kerja yang baru silahkan klik buat. kemudian kita beri nama ruang kerja yang baru. misalnya RPP kelas 11 buat. Oke, kita tambahkan caranya sama seperti tadi. Selesai. Nah, nanti ketika kita membuka Google Drive, tentunya semua file yang kita buat di Classroom, ataupun di dokumen, ataupun di sheet, ataupun di uh, slide, ya, itu akan tersimpan di drive saya semua di sini. Nah, untuk memudahkan, maka kita buat ruang kerja ini. Jadi, nanti kita tinggal melihat saja kemudian klik dan otomatis filenya akan terbuka nah ini adalah fungsi daripada ruang kerja yang pastinya akan memudahkan kita ya, dalam menggunakan atau memanage file-file yang mungkin sering dibuka oleh kita kemudian selanjutnya drive saya nah, drive saya ini adalah tempat penyimpanan semua file yang dibuat atau dihasilkan dari Google Dokumen Slide ataupun sheet, ya, yang kita buat baik secara langsung di Google Drive ataupun misalnya kita buatnya di Classroom. Nah, secara otomatis nanti akan tersimpan di Drive saya ya. untuk migrasi file. Kita juga bisa memindahkan file-file yang ada di laptop kita, misalnya ya, satu folder, satu file. Itu bisa, caranya bagaimana? Di sini ada tanda plus baru ya. Nah, ini kita klik, kita bisa memindahkan file langsung satu folder ya, atau satu file kalau ini buat ya kita buat satu folder nanti kita akan membuat folder kosong kalau ini kita upload dari perangkat komputer kita ya, satu file atau upload satu folder itu untuk membuat Google dokumen kita juga bisa buat ya, kosong atau template kemudian spreadsheet juga kita bisa langsung buat Google slide juga sama ya karena platform untuk Google dokumen spreadsheet slide ini memang platform Google yang disediakan ya sebagai katakanlah office kalau di Microsoft ya kemudian Google formulir kemudian lainnya di sini ada banyak sekali ya dan nah, tentunya ini adalah add-on ataupun ekstensi ataupun Aplikasi tambahan yang diinstal oleh admin konsol belajar ID. Ya, tentunya ini silahkan digunakan sesuai dengan keperluan bapak ibu guru yang menyesuaikan dengan jenjang pendidikan. Cocok untuk SD misalnya apa, untuk SMP apa, SMK apa, ya, SketchUp misalnya. Nah ini model untuk gambar 3D ya. Tentunya ini untuk SMA atau SMK, misalnya, seperti itu. Jadi, memang ini secara umum diinstalkan aplikasi-aplikasi tambahan untuk mendukung pembelajaran, ya. Jadi, seperti itu. Nah, jadi, untuk membuat folder baru, kita tinggal klik saja, kemudian klik folder, kita beri nama, ya. Contohnya, misalkan RPP tadi, kita buat. Oke, maka sudah ada satu folder. Ya, manajemennya sama seperti halnya kita membuat folder di komputer. Ya, cuman mungkin agak sedikit perbedaan untuk item ataupun menu-menunya. Ya. ya, ini yang perlu kita biasakan agar eh, kita bisa menggunakan drive ini seolah-olah memang file ini berada di. Perangkat kita masih kosong, ya. Oke, e, secara detailnya nanti kita akan kupas sedikit demi sedikit. Nah, kita secara umum saja pada video ini. Kemudian, ini drive saya, jadi silahkan saja dicoba ya, karena untuk menghapus juga tinggal dihapus saja. Begitu hapus, pindahkan ke sampah ya, jangan khawatir karena dihapus pun kita bisa mencari kembali file yang sudah kita hapus ini di sampah dan ini baru dihapus secara otomatis itu setelah 30 hari ya jadi kalau misalnya ternyata file itu penting kemudian terhapus selama 30 hari masih bisa kita cari di menu sampah di sini ya nah kemudian selanjutnya ada drive bersama Drive bersama ini bedanya apa dengan drive saya? Kalau drive bersama, ini kita membuat drive untuk berkolaborasi dengan tim ya, ataupun dengan rekan kerja. Misalnya, kita punya proyek ataupun tugas yang harus diselesaikan oleh beberapa guru misalnya kita gunakan untuk saling berbagi file ini di drive bersama. Jadi filenya satu, ya. Satu dokumen misalnya, RPP itu dibuat oleh lima orang guru. Ya, RPP-nya banyak misalnya, 10 file. Nah, tentunya kita menyimpannya di mana agar guru yang lain juga bisa membuka. Ya, dalam hal ini, supaya di drive Guru yang lain itu juga muncul folder RPP tadi, misalnya seperti itu. Nah maka buatlah di drive bersama. Kita coba buat drive bersama. Di sini tinggal klik buat drive bersama atau dengan langsung menambah plus di sini baru ya. Klik nah langsung sama drive bersama baru. Bedanya kalau misalkan kita berada di drive saya. Ketika klik "tambah baru", yang muncul adalah pilihan apa membuat folder baru, upload file, upload folder, atau kita membuat uh, file secara spesifik, ya, seperti itu. Nah, kalau di drive bersama, kita diminta untuk membuat dulu drive ataupun folder uh, bersamanya, gitu ya. Nah, drive bersama tanpa judul misalnya silabus kelas 10 ini ini contoh saja buat nah maka di sini akan muncul satu drive baru ini bukan folder ya jadi uh, istilahnya mungkin kita membuat satu Storage ya, satu penyimpanan yang mana penyimpanan ini bisa kita manage. Ya, kita manage siapa-siapa saja yang bisa mengakses storage ini. Ya, tempat penyimpanan ini. Nah, di sini ada satu orang, kita bisa menambahkan dengan tambah di sini kelola anggota. Ya, di sini ada kelola anggota, kita klik kelola anggota kemudian kita tambahkan emailnya ya kita undang begitu kemudian nanti kita pilih apakah dia pengelola lihat saja komentar kontributor atau pengelola konten misalnya sesuai dengan aksesnya ke drive bersama ini ya, yang sudah kita buat jadi siapapun bisa mengakses begitu ya drive silabus kelas 10 ini fungsinya digunakan ketika kita akan menyimpan dokumen-dokumen yang mana dokumen itu bisa diakses oleh orang-orang tertentu, misalnya. Ya. Misalkan tu buat drive bersamanya untuk administrasi keuangan, misalnya, yang diberi akses hanya orang-orang yang memang uh, berwenang atau memiliki uh, akses ke pekerjaan tersebut. Yang lainnya tidak akan muncul, ya, selama tidak diberi akses oleh kita ya, seperti itu. Jadi, itu fungsinya drive bersama, ya, drive bersama. Untuk berbagi dengan siswa pun bisa, ya. Jadi, misalkan kita buat satu drive, kemudian isinya adalah uh, pengumpulan tugas untuk file-file, misalnya seperti itu. Nah, nanti bisa dikumpulkan di drive bersama, sehingga anak-anak buka Google Drive mereka masing-masing, kemudian uploadnya itu di drive bersama di drive yang sudah dibuat dan dibagikan kepada mereka. Seperti itu bukan dibagikan ya, jadi diberi akses kepada mereka untuk apa itu melihat saja, ataupun menjadi kontributor, ataupun tadi ya, jadi... nah, ini aksesnya lihat saja pemberi komentar, kontributor, pengelola konten atau pengelola saja. Seperti itu. Jadi ini fungsi daripada drive bersama. Kemudian bagikan kepada saya. Nah, kalau di sini ini tempat untuk file yang milik orang lain yang dibagikan kepada kita. Nah, contohnya, misalkan ini informasi tentang Google Master Trainer yang dibagikan oleh Steven Sutantro. Nah, munculnya dibagikan kepada saya di sini. Ini file milik orang lain, tapi kita bisa mengaksesnya. Kenapa? Karena file informasi Google Master Trainer ini dibagikan. Jadi siapapun yang memiliki link ya terhadap file ini ya pasti bisa membuka file tersebut. Ya. Tapi kita tidak bisa menghapus ya karena ini file milik orang lain. Ya. Kecuali kalau memang kita diberi akses untuk berkolaborasi misalnya dan aksesnya sama, artinya menjadi hak kepemilikannya misalkan diberikan ke kita ya otomatis kita bisa menghapus. Tapi biasanya tidak demikian ya. Jadi file yang dibagikan itu biasanya untuk berkolaborasi membuat satu dokumen seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada menu terbaru. Menu terbaru ini adalah untuk menampilkan file-file yang baru saja kita buka ya atau yang terakhir kali dibuka. Ini untuk memudahkan kita mencari file yang sebelumnya kita buka, kemudian berbintang. Nah, untuk berbintang ini, file-file yang dirasa penting, kemudian kita beri tanda bintang. Beri tanda bintang, nah di sini ya, di file klik kanan, kemudian kita tambahkan ke berbintang. Kita coba klik "tambahkan ke berbintang" maka di file berbintang ini akan muncul juga ya, seperti itu. Jadi untuk menandai bahwa file itu penting, begitu ya. Maka dikasih tanda bintang. Kemudian sampah ini, tadi sudah dijelaskan, ini eh, tempat file-file yang kita hapus dari drive saya ataupun drive bersama. Akan muncul di sini dan waktu untuk dihapus selamanya itu 30 hari. Jadi kita bisa e, mengembalikan, ya memulihkan, katakan begitu, atau kita langsung hapus selamanya juga bisa. Tapi secara sistem ya diberi waktu 30 hari baru akan dihapus secara permanen oleh sistem setelah 30 hari. Oke. Kemudian penyimpanan Sini masih kosong karena memang belum e, ada satu giga, ya, jadi belum terdeteksi. Ya. Nah, ini mungkin beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui dari fungsi-fungsi menu yang ada di Google Drive, ya. Kemudian selanjutnya, ini settingan, ya, setelan kita bisa pelajari juga nanti kita bahas di video berikutnya. Kemudian di samping kanan di sini juga terintegrasi dengan kalender ya. Jadi kita bisa langsung buat di sini kalender atau membuka kalender jadwal kemudian Keep ya. Google Keep atau catatan. Kita juga bisa langsung buat misalnya kita membuat catatan-catatan di Keep kemudian kita ingin membukanya. Jadi tidak perlu kita membuat membuka tab baru, kemudian buka Google Keep misalnya. Ini lebih praktis kita buka langsung di katakanlah ini sidebar ya, di sidebarnya. Atau di pinggirnya gitu ya. Atau ada tas, tas ini untuk memudahkan atau checklist pekerjaan ya. Jadi kita bisa tambahkan juga nih di sini add-on untuk memudahkan akses kita supaya tidak membuka tab baru seperti ini ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja sehingga ketika kita akan buka kita tinggal klik saja.